Hai teman-teman, kembali lagi di channel YouTube kami di Sakit Audio Variasi Solo dan juga di video Instagram dan juga di video TikTok Sakit Audio Variasi. Mohon maaf ya teman-teman ya, sudah hampir berapa? 2 mingguan ya kita tidak bikin video konten YouTube, dan juga untuk pengerjaan mobilnya juga kita agak kurangi, agak kita hambat sedikit, atau kita jadwal mundur karena apa ya temennya, ini kita ada lagi tabung wisuda dan juga topi toga seperti ini. Ini pengerjaannya banyak sekali ya temennya, ini pengerjaannya kita ada orderan 1075 baik topi sama tabungnya temennya, dan ini topi toganya sudah beberapa jadi. Ini kalau tidak salah baru sekitar jadi 800-an ya, masih ada kurang 275. Dan juga ini topi toganya sudah kita bikin, ini rapi sekali ya teman-teman pengerjaannya. Serta ini topi toganya ini juga, ini ada untuk mengukur kepalanya. Kalau ukurannya segini masih kurang besar, ini juga masih ada. Ini ya teman-teman untuk ukuran kepalanya seperti ini. Ini ada pengaitnya. Tuh, ini bisa dikecilkan ya teman-teman untuk pengaitnya ini ya teman-teman. Ini juga pengaitnya ini juga pakai model karet juga, fleksibel. Dan ini pemasangannya pas ukurannya dengan kepalanya kita. Tuh. Nah, wisuda lagi nih ya teman-teman. Juga ini untuk tabung wisudanya juga. Ini kita pakai pipa pralon, dan ini kita kasih kain gutru, dan juga ini kita kasih pita. Serta ini ya teman-teman, ini ada kain batiknya, motif kain batiknya. Motif kain batiknya tuh ada beberapa macam gambar, juga ini ada gambar burung seperti ini, juga ada gambar ikan seperti ini. Kalau ini gambar bunga ya teman-teman ya, serta ada gambar, nah ini tangan. Nah, ini sebenarnya ini slogan-slogan gambarnya, ini slogan dari sekolah atau universitas yang order sama kita seperti ini. Ini ada 4 ya teman-teman ya. Ada 4. Ini seperti ini, ada 4. Ini semuanya kita bikin sendiri, kita bikin satu persatu. Dan juga beberapa sudah ada yang jadi tabung wisudanya. Dan tadi di awal ada proses pengerjaannya kami, dari awal pemotongan sampai pembikinan ini, sampai proses pembungkusannya kain bak ini, sampai proses pemasangannya ini ya. Itu yang membungkus itu kameramennya itu. Malu. Padahal kalau di shooting bikin itu ya teman ya. Itu. Ini sudah hampir jadi. Ini kita mengejar deadline karena tanggal 15 harus sudah dikirim. 15 Oktober ini ya teman ya. Jadi kita kurangi dulu kerjanya mobil, kita juga menerima, tapi kita tidak sampai full seperti full time seperti biasanya, karena kita harus mengejar ini. Karena ini dulu awal mulanya iseng-iseng berhadiah, kita disuruh bikin, ternyata malah kita dikontrak sampai sekarang ya temennya. Kalau tidak salah dari 2018 sampai sekarang, dan sempat terhenti kemarin 2 tahun waktu 2020 dan juga 2021. Dan di 2022 kemarin kita juga sudah bikin juga, tapi jumlahnya cuma 600-an. Dan ini karena sudah normal, hampir normal ya, bisa dikata normal, dan kita harus mengikuti protokol kesehatan juga. Sekarang sudah sampai 1000 ya temennya, 1075 ya temennya. Oke teman-teman, mohon maaf sekali lagi gaji kemarin yang masukkan mobil, kita deadline lagi, kita undur-undur kerjanya karena kita benar-benar fokus kerjanya ini dulu, karena ini jumlahnya banyak dan ini selalu rutin order di tempat kami setahun 2 kali ya temennya. Dan teman-teman, ini kita akan lanjut untuk proses pengerjaannya lagi, karena tinggal, kalau tidak salah tinggal berapa maksud? Tinggal 2 dus ya, 2 dus itu 1 dus isinya 60, jadi kurang
120 tabung ya temennya. Dan juga topinya juga kurang berapa ya, 275, sudah sekitar 800-an. Itu topinya tuh juga ada beberapa macam untuk talinya ya. Kemarin yang nonton di channel YouTube yang awal, yang dulu, nanti kita kasih linknya. Itu topinya itu, ini kucirnya ini ada beberapa macam warna. Ada warna merah, warna pink, warna kuning, warna biru muda, biru tua, hijau. Itu dari masing-masing universitas ini ada kodenya. Jadi ini bisa tahu universitas ekonomi itu warnanya apa, universitas hukum itu apa, terus teknik itu apa. Teknik kan juga dibagi ya teman-teman, ada teknik industri, teknik apa, itu ada semua. Jadi untuk memudahkan bagi nanti kalau dosennya apa-apa, oh ini jurusan ini, gitu. Jadi bisa memudahkan dengan melihat ini kucirnya ini ya teman-teman. Oke, teman-teman, mohon maaf sekali lagi. Dan nanti setelah tanggal 13 kita sudah bisa menerima kerjaan, karena tinggal kita hanya perapian packing aja ya temennya. Perapian packing untuk pembikinan ini tabung dan topi toga ini. Oke teman-teman, terima kasih ya temennya yang sudah menonton untuk proses pengerjaan yang untuk di tabung wisuda dan topi toga ini. Jika Anda yang menonton di channel YouTube, jangan lupa tekan tombol subscribe, tekan tombol like. Kalau komen monggo silakan. Wah, komen ini kok tabungnya kok gini, kok bikin gini, kenapa? Itu ada sejarahnya teman-teman. Dan yang order atau yang memberi kerjaan job ini itu pelanggan setia di tempat saya kita ya teman-teman. Itu sudah lama sekali dia memasukkan mobil dan tahu kerjanya kita, bisa enggak bikin gini, kita coba, ternyata malah kita dikontrak kerjanya sampai sekarang. Dan juga topinya juga kita kerjakan juga ya temennya. Ini rapi sekali pengerjaannya, mantap ya temennya. Oke, dan juga yang nonton di video Instagram dan video TikTok, jangan lupa follow Instagram kami, TikTok kami. Oh ya, kalau enggak salah, kalau yang di video TikTok dan video Instagram itu kita kemarin membeli cuplikan, kalau tidak salah ini ada ini ya, di sebelah sini itu ada video itu ya, pengerjaan ini apa, tonton dulu ya temennya. Kok datang tiba parano, buat apa nih, dan untuk ini di video apa, ini kita menunjukkan ada banyak peralon kenapa. Terus habis itu terus pada kerjakan kita juga hitung-hitung. Sabar ya. Kemarin dia bilang ya, makanya follow dulu TikTok dan Instagram kami. Follow Instagram dan juga channel YouTube kami juga, dekat di TikTok kami. Ini ternyata dipakai untuk mengerjakan tabung wisuda ya temennya. Dan juga ini juga sudah ada beberapa yang jadi. Jadi itu nanti ini tabung wisudanya yang panjang. Ini ada sambungannya, nanti tinggal dipasang seperti ini, ditutupkan seperti ini. Mantap. Ini kain batik, ini juga kain batik ya teman-teman. Oke teman-teman, ini hanya cuplikan dikit untuk pengerjaannya kami. Dan juga kenapa kok kami sudah lama tidak bikin upload channel YouTube. Kalau di video Instagram dan TikTok kita masih sering upload, tapi tidak kerjaan yang simpel-simpel, karena kita benar-benar sibuk sekali untuk pengerjaannya ini. Bahkan kita juga sering lembur-lembur ya teman-teman, karena dikasih waktu hanya berapa minggu Mas YouTube? Tiga mingguan mengerjakan topi dan tabung sebanyak 1075 ya teman-teman. Jadi benar-benar banyak sekali. Jadi kita benar-benar fokus sekali di kerjaan ini. Dan nanti tanggal setelah tanggal 13 kita sudah bisa menerima kerja lagi dan kita sudah bisa full lagi ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian video dan juga proses pengerjaan dan juga Anda yang menonton, saya mau ucapkan terima kasih. Sampai jumpa lagi di video-video kami selanjutnya. Bye-bye.